jauh banget. Capek ya, Mong ya? Capek ya? Video capek. Oh, Pak Dusun sampai lelah banget itu. Kayak apa tuh, mana belum nyarap kita pagi-pagi. Mana waduh. Oh, beliau. Oh, beliau. Mas Wanto gimana? Mas Wanto. Buya kantor gimana? Aku aja jadi deh di KFC. Iya, aduh. Nyari kopi dulu. Kaki pada anu pegel. Pada pegel lagi ini Udah capek Pak Dusun, kemana ngilang dari rombongan? Jalan kita capek banget itu. Wah, iya udah pasti dalam mobil jauh banget.
Saya bawa orang aja. Tampil di depan panggung kehormatan Polisi Cilik Lantas Polres Metro Bekasi. Inilah siswa-siswi kelas 3, 4, 5, dan 6 Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Solihah. Meraih juara 3 lomba polisi cilik dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Sekolah Metro Jaya. Formasi baris yang kompak diperlihatkan di depan panggung kehormatan. Terima kasih adik-adik Polisi Cilik Lantas Polres Metro Bekasi. Kami persilahkan kepada para Polisi Cilik Lantas Polres Metro Bekasi. Bersama langsung dengan Ibu Bupati Bekasi. Langsung bareng. Silakan langsung bergantian untuk dapat salaman. Selanjutnya Kecamatan Tambun Selatan melintas di depan panggung kehormatan Bapak Dr. Anas Haji Jauro Malam ini. Melintas di depan panggung kehormatan terima kasih Pak Camat beserta Ibu. Lanjut. Kalian lo ketinggalan lah, undang kalian. Ada sekitar 200 orang yang melintas di depan panggung kehormatan. Mana semangatnya Kecamatan Tambun Selatan? Semangat menjadi pemenang di MTQ keempat.